ramai orang marah aku juga. Lepas semalam aku buat video, hari ni aku nak jalan. So yeah, kita dah sampai dekat Lomak Salai Tampin. Sejengkal je dengan Seremban. Aduh, rabak pula seluar aku. Sakut pula eh. Okay geng, welcome to Merami Channel. Cewah. So, hari ni kita punya preparation malam ni. Nak pergi ride kat mana esok? Kita nak pergi dekat Lomak Salai Tampin. Kali ni kita tak bawa motor spek, kita bawa PCO. Okey, ramai juga yang nak bawa motor standard esok ni. Ayin yang selalu bawa RS tu, dia bawa motor standard, aku bawa motor standard. So tapi tak kisah, nak bawa motor standard boleh, nak bawa motor spek boleh, tak kisah. Pedal saja. Honda ke, Yamaha ke, Modenas ke, Kawasaki ke, satu kali jalan. Ni kita ride dekat-dekat jelah. Aku buka jalan ni. So first time aku buka jalan, nak bagi menjayakannya. Nak tengok dulu macam mana, aku try buka dekat-dekat dulu, pergi Tampin dulu. Kalau ramai, next ride kita buat jauh dan semakin jauh dan semakin jauh. Okay, Thailand mari tiba. Tengah nak lepak gedabak kejap lagi, tapi ramai kat ni. Pukul 10 aku set budak-budak nak lepak. Apache Sereng betul? Bukan Apache Santero ke apa? Apache Sereng. Haa, 80 biji Apache Sereng, ada budak baru. Pelantikan ahli baru kejap lagi kat gedabak. Chris esok bawa je lah motor spek. Dia member goyang nak bawa motor spek. Dia nak ambil motor pergi hantar kan. So macam owner gerabak tu dia beritahu aku, malam ni memang Apache Sereng datang, ramai juga. So aku macam okay, tak apalah. Aku tak ada expect apa pun. Aku ada buat video TikTok, aku panggil budak ni lepak gerabak. Kalau ramai risau juga, kalau tak ramai okay, alhamdulillah juga senang kawal. So tengok macam mana. Kejap lagi kita pergi gerabak. Ni pun dah pukul 9 lebih. Jom tengok berapa ramai dekat sana. Sepatutnya kita berkumpul kat sini dulu sebelum pergi gerabak tau. Ain mana tau, Mirul mana, Najmi mana, member-member aku ni tak ke mana arah. Macam dah tentu-tentu tak ada, sebab macam pergi Ipoh Perak ada auto show kat sana. Sekarang ni aku dengan Chris je ada. Kita pergi berdua. Wei, arah budak-budak ni, janji Melayu betul habis lah. Okay. Aku harap table ada lah. Bah, ramai juga budak Apache tadi tu. Aku paling risau table tak ada. Takut terlampau ramai budak-budak motor datang kan. Tapi tak apa, owner gerabak kena standby lah. Lepas ni kalau tempat tu jadi port lepak motor, memang ramai. Okay, dah sampai. Dia dekat je dengan kedai-apai kedai ni. Adalah ramai mana pun. So kita orang dah sampai. Aku nak cari budak-budak mana yang aku panggil tadi untuk esok punya cerita. Mantap boy. Ada banyak yang motor kat dalam ni. Tak, dia orang parking kat sini budak-budak Apache. Sebab dia orang dah memang setting lah untuk meeting malam ni. Aku yang tak setting, aku mengejut je. Okay, kedai pun macam berapa table. Aku tiba-tiba datang, aku nak crowd kan. Kacau. Mana budak-budak ni? Tu budak apa cerita ni? So yang ni aku nak live kejap. Aku nak tanya mana budak-budak yang dah sampai. Tempat tadi ada juga yang dah sampai. Tapi kita masih confused dekat table mana. Kalau yang nak datang kat sini tak ramai, kita tunggu balik bengkel untuk projek. Sebab ramai cakap malam ni tak dapat lepak bola. Dia cakap Malaysia lawan Bahrain. Lepas tu dia cakap malam ni tak dapat, esok yang dapat pergi ride. Ramai yang cakap dapat pergi ride hari Ahad je, malam ni tak dapat pergi. Tapi tengok macam mana. So yang ni aku order makan dulu, budak-budak ni macam tak ada. Aku rasa dia orang semua ni lebih kepada esok punya hal lah. So hari ni nampak kayanya tunggu budak-budak ni sampai lah. Lepak budak-budak bengkel lagi. Makan dulu aku tengok apa yang ada. Aku terpanggil-terpanggil juga dengan yang tofu ni. Kita tengok dekat sini apa yang ngam. Soto penyek apa? Boleh. Okay ngam. Bini dah order lah. Dah kenyang lah. Udang penyek lah try bang. Bukus lah. So yang ni kita makan dulu, benda-benda bengkel dulu. Nanti apa-apa tunggu yang lain sampai baru kita jalan. Esok ni hal lah. Dah siap saya pergi. Okay. Anak aku ni pun lari aja. Tak dia lah, sebab buat last minute punya video, tak set seminggu awal. Kau tengok aku nak buka table pun tak berani. Sekarang ni apa yang ada, aku bini jagi benda-benda bengkel je sampai. Aku cakap mampulah. Kalau ride tu tak ramai orang, tak apa. Kita orang pun dah biasa ride circle kecil. Hehehehe.
next aku nak buat yang proper sikit. Aku nak buat awal-awal video biar ramai yang boleh prepare, minta AL, minta cuti, MC, apa semua. Jom tengok first bag yang aku buka. Apa cerita esok? Ini cerita terus order air tu. Memang parah yang beza. Tapi budak-budak baca sereng pun tak sampai 80 biji. Ha, nak ikutkan macam sampai 80 biji kan. Ini dah tentu-tentu yang parking dalam ni. Apa? Next track nak kena kasih jadi ni. Kalau tak jadi, berderai. Malu dengan budak-budak nanti. Ayah kau adik. Hello. Adik dan mamam ke? Mama kentang. Mama kentang. Sedap tak? Ayah mama sekali eh. Okey, mantap weh. So yang lain tengah on the way sampai. So kita makan dulu, alang-alang dah sampai ni. Tak menunggu lama, kita makan dulu geng. Jom. A few moments later. So yang ni semua standby lah untuk ride esok. Tapi hari ni kita makan-makan kita-kita je. Tapi esok ni pun macam pendebaran juga. Sebab sampai budak kawas tu, dia cakap mungkin ada roadblock dekat Alu Gajah punya arena. So member lagi seorang pun cakap mungkin ada juga. So mungkin kita orang nak keluar dekat Pedas ke apa. Tapi hari esok kita tentukan lah. Kita tentukan hari esok. Aku pun sebenarnya tak tahu jalan nak pergi sana. Siapa yang pernah pergi sampai tahu jalan dia ni. 2000 years later. Aku ni pun dah standby. Kita nak gelak ke bengkel 8:30 juga. Janji semalam pukul 8. Tapi tengok siapa yang ada. So ride kali ni kita bawa ni lah. Motor PCO kita yang baru angkat ni. Hang. Apa? Bukan wang punya dia. Hati dah macam 125 pula. Whoop, whoop. Ini pun tadi macam baru lepas hujan. Memang masa aku bangun subuh tadi hujan man. Aku goyang. Tadi kalau hujan lebat, aku tak tahu macam mana kalau tiba-tiba hujan. Macam mana orang yang buka jalan tu nak cancelkan ride ke, nak postpone ride ke, macam mana ke kan. Aku baru lagi buka-buka jalan ni. Aku rasa aku isi minyak dulu. Aku malah nak isi minyak ramai-ramai sekali. Ambil. Aku isi dulu lah. Dekat bengkel pun kena cakap member-member kita orang belum sampai lagi. Budak luar dah sampai. Gerai. Dengar tak tu? Bunyi budak-budak PCO. Tuan Man cakap dia ada kat Aisyah. Dia makan dulu ke apa, Mat? Oh, dah sampai dah, Bay, dengan jiran Yin. Seperti yang dijangka, yang lain kari, Bay. So, yang ni aku pergi bengkel dulu. Tengok budak-budak tu sebab kita janji pukul 8 kan. Aku pergi tengok sekejap. Apa cerita? Apa cerita? Oi, ramai juga lah, Mat. Sorry lah, terlambat lah. Ah, janji Melayu kan? Assalamualaikum. Sorry ya, lambat sikit geng. Okay. Masih gather weh, buat motor apa tu? SYM. Woi, dia nak buat sisi besar. Tak tahu buat EFI ke? Buat lah EFI. Boleh rasa sikit, 5-6 je 3. Cicik. So sekarang kita, yang ni kita kumpul kecil-kecil ya. Yang ni member-member semua. Jadi kita terus naik ke Senawang. Kita tengok airline. Tak tahu ada berapa biji. Yang ni pun aku buka last minute. Ramai orang marah aku juga. Sebab bang, short notice kan. Petang semalam aku buat video, hari ni aku nak ajar ride. Berderai juga budak-budak ni kan, yang mana nak cuti apa semua lagi. So yang ni kita berkumpul dekat Aisyah dulu lah, redup sikit lah. Kita berkumpul dekat Aisyah, redup sikit. Cik, abang rambut baru. Ni memang kurang berat lah aku cakap, kurang berat sikit lah kalau nak fly. Twin cam, rambut pendek, mesti laju. Ride kali ni aku tak apa nak risau sebab bawa PCO. Tak ada pun masalah lah. Jangan dia pergi hantam dekat tayar bocor ke apa sudah kan. Kita minta jauh-jauh lah. Loket ni tampin je. Kalau itu pun ada masalah, parah lah. Belum bangun? Aku bertembung dengan Am tadi kat bawah. Dia boleh pandang aku pandang dia. Kata dia ni pergi tak pergi kan. Pergi dekat kian lah dia. Tengok tu ketibaan-ketibaan last minute. Oi, PCO ramai lah hijau rumput tadi. 58. Wah. Ayah kau? Serius lah? Kita ada ahli baru, motor baru. So kita terus lah ni. Dah 9:30 kita orang kat sini. Apa, kita isi minyak kat BHP. Lepas tu dah standby boleh gerak. Ikmal ni dia tak ada motor. Dia dah pergi ngatal jual motor dia banyak-banyak tu jualnya. Dia nak bawa V1 aku. Ni kejap lagi kita orang isi minyak apa semua. Dia dah sampai. Nasib baik aku dah isi minyak tadi. Pergi ambil V1 aku, bagi dia bawa. Siapa yang makan chewing gum letak sini? So ni aku ketopak lagi RM1 lah. Tadi tak cukup RM1. Jadi cari ketopak lagi tengok aku. Dia merajuk tu mah, lama tak hidup. Tak boleh. Makan exhaust.
Eh, lancar. Bruh. Stay, kena main sikit. Mengajuk. Ini kena tolak ni. Gamak ni. Ah, dah hidup dah dek. Dah hidup dah dek. A few moments later. Sebab tadi aku roja kecil. Kecil cakap budak-budak ni dah gerak sebab tadi ada petroka saman. Berderai. Bila dah ni dia? Dia diam-diam ikut. Dia. Ramai tadi budak-budak? Dia dalam kabinet tu lah. Dia, kau ada buka? Lepas lah ni. Ada sembang dengan dia orang tak ada? Ha? Ada sembang tak ada? Tapi sembang dengan awet awet kau sembang kau nakal. So yang ni kita petroka. Eh, tapi kita exit pedas boleh? Pedas? Pedas. Ha. Macam mana nak exit pedas ke nak gamble? Kalau pedas, siapa tahu jalan? Kalau pedas, tahu jalan ke? Boleh sampai? Ha, okay, call it mana boleh? Call it boleh? Kan? Dah dalam lah. Kalau ada patah balik je lah. Maksudnya daripada simpang 4. Semua ada eh. Eh, ayah Am mana? Ada lagi kat belakang lah. Am dengan ayah dia kan. Eh, jiran kau mana? Ya, dia orang takut tu. Nak kena roja. Nak try roja tak? Ni lalu tak ada apa-apa ni. Ha, boleh lah kot. Sebab ada 2 biji motor motor ni pun kalau nasib tak baik pun kena dulu ni. Hari ni kita makan dengan senang. Kenapa Gal? Kan? Apa? Ha, motor laju macam pun. Goyang-goyang sikit lah. Goyang korek tu. Alhamdulillah tak bercakap terus eh. Terus tak bercakap eh dalam video. Jalan clear sedap lah sikit jalan-jalan. Motor pun standard-standard. Seronok lah, tak payah takut-takut. Ada member-member motor open lah. Kita still sama-sama pergi, sama-sama balik, okey? Ada berapa orang? Dia sediakan tempat. Oh, buat tempat. Kita ambil nombor meja. Okay, bang. Ni kau ni Chris, plate number yang keberapa? 4 ke 5. Yang paling sedih, plate number yang hilang tu carbon je. Plate number papan carbon. Tender okay lah, RM5 lah boleh lah. Plate ni kita kira ahli. Ada 16 orang lah. Kita nak setting table terus. Aku nak kira 16 orang ni ada berapa biji motor? 1, 2, 3, 11. 11 biji motor dan 16 participant. Aman tak boleh. Kan lebih 16 participant lah. 15 biji motor. Sebab tak silap aku seorang kan double. Ada 15 biji motor, 16 orang. Silap kira. Maaf. Jomlah kita setting table sebelum SBK tu sampai. Okay, dah ada set lah. Waited. Weh, asal tak pakai helmet kan? Mantap boy. Kau tolong suruh sikit kali. Tak ngam. Malu payung rambut baru. Dia duduk dengan meja-meja RS tu. Tak boleh lah. Duduk meja-meja RS ada set eh. So, 6 lah orang. Tadi, yang superbike pun sampai tadi 24 orang. Tapi macam boboh-boboh sangat meja ni. So, kita pergi ambil dulu makan-makan dulu. Tandeh, surau. Terima kasih. Jumpa lagi, kawan.
shopping apa berdua ni? Telur itik. Telur itik. Sauk lagi eh. Waduh, waduh. Aku makan ni, Abang. Bapak macam tak syok lah. Aku ambil banyak, aku tak habis pula. Ha? Pening lah baca. Dia ingat ni cuma negeri 9 tau. Apa ada tiga nenek ni kau buat? Aku tak payah. Pergi Thai tea ni. Dekat-dekat ni tak berapa nak haus. Kalau jauh-jauh tu dah haus dah. Eh, bosan ya. Okay, thank you. COVID? Ha? COVID? 100. Siput, air Thai tea, telur asin, nasi. Itu saja. 24. Nah, ni kita pergi berdengar yang ni. Kecap tak boleh tinggal. So yang ni kita makan dulu. Kejap lagi sambung boleh, okay. Tak ada benda pun nak tunjuk makan. Kalau kau nak tengok tahu-tahu apa kau datang sini. Rindu. Daripada mana? Kau ingat je teruk. Siapa budak ni? Bisio, bisio. Bisio, bumbu-bumbu kutiu. Tapi budak ni ramai komen. Bang, tak cukup whoop abang. Dia cakap. Kena tukar exhaust lah. Rompet. Rompet ni kau mah. Okay, aku dah selesai makan. Masih-masih pun cerita pasal motor dulu. Resipi-resipi. Apa nak digodek lagi. Benda ni memang tak pernah puas. Ada je yang nak kena. Itu nak tukar. Ini nak tukar. Selagi tak kena lah. Ni dah cerita pasal PCO pula. Wook-wook ni. Wook-wook ni apa yang tak kena. Kata dah ketuk. Dah off lah kan. Station lah. Tak ada. Ada 7. Ha tu pasal. Tak ada 7 ni. Kalau ada 7, boleh propose. Maksud kita terus. Sudah. Pokok adalah 7 lah. Tak ada. Tak ada. Aje kita plan kat bawah. Ada lah tukang menyinggal. Tak gigi sage sini. Ha? Ni terus. Tak ada. Kau mana? 7 kali. Enggak tu. Okey. Mantap oi. So yang ni buat masa ni tak ada apa-apa plan dah. Kalau korang tengok next ride, korang jangan lupa subscribe aku punya YT channel. Tunggu next video ride, okey? Macam biasalah geng. Mantap oi. Wuk-wuk lucu. Nina betul. Aku tadi tersangkut sial kat spoiler semua aku koyak wei. Wei, macam mana boleh sorok sampai situ tu? Mak eh. Lagi ngam. Akhirat di depan.